Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ruki Elmiat Shop. Kali ini saya mau bikin video terbaru lagi ya, udah lama gak bikin video. Nah, mumpung ada helm terbaru dari NAK ini, 3 versi, 1 sel, satu model 3 versi. Ada yang versi S1 GT Pro, R1 Max, dan yang ketiga R1 Elite. Ya. Ini tiga helm ini ada masing-masing kelebihan semua ya. Ada kekurangannya. Selnya mirip, tiga ini selnya mirip. Bentuknya sama. Persis. Sangat persis. Nah, kita mau bahas yang tiga helm ini yang dari pertama ya. Pertama keluar tuh S1 GT Pro. Nah, ini dia helmnya. Ini S1 GT Pro yang pertama keluar, yang helm half face premium dari NAK, premium quality, namanya S1 GT Pro. Dia selnya sudah campuran bahan fiber ya, yang kuat, dan busanya juga busa race ya, sangat bagus, tidak prudul-prudul, dan dia double visor dan double ring. Nah, visornya dia sangat runcing ya, runcing dan smoke, jadi siang malam enak terang. Dan yang kita bahas kedua lagi R1 Max. Nah, nyebutnya kadang udah berbelit-belit, terlalu banyak mereknya, itu mereknya sama. Nih, ini R1 Max yang kedua keluar, dia versinya double visor juga, tapi mikrolok, dan visornya dia nggak runcing kayak S1 GT Pro ya. Nah, visornya dia sama persis dengan NAK R6. Nah, kalau modelnya sama persis. Ada spoiler, emang sudah cetakannya sama ini ya, kayaknya selnya sama, beda bahannya aja, dalam sama kokoh. Dan tipe yang R1 Max ini sama dengan S1, dia double visor, cuma dia tidak mikrolok dan busanya bagus ya, lembut, sangat lembut juga, membeda dengan busanya S1 GP Pro. Dan yang ketiga ada lagi yang mirip. Nah, ini dia R1 Elite yang terakhir keluar. Nah, ini kalau dilihat keseluruhan bodinya sama ya, polosnya sama S1 GT Pro. Nah, sama polos. Sama polosnya ya. Sama semua selnya sama, model selnya sama. Toknya cuma dia yang elit ini enakannya model bulat ya, agak gede. Kalau yang S1 dia agak kecil, imut ya, depan belakang imut. Tipe yang elit ini dia enggak double visor, single visor ya, dan busanya sama persis dengan R1 Max. Mikrolok juga. Ya. Nah, mikrometik. Dan ini apa namanya? Visornya sama dengan R1 Max. Nah. Visornya sama dengan R1 Max. Dan R1 Max kalau dengan R1 Max sama R1 Elite, ini bedanya single visor yang Elite, yang R1 Max double visor. Cuma kalau yang R1 Elite dia polos ya, persis polos, nggak ada garis. Tapi kalau yang R1 Max dia ada list sedikit ya. Nah, ini merek belakangnya juga kecil, cuma ada tulisan R1 Max. Kacanya sama, cuma dia double visor kalau yang R1 Max. Kalau yang tipe
Elite single passer. Busa sama semua ya. Busa sama, mikrolok juga. Oke, bedanya hanya S1 GP Pro yang spesial ya. Kalau S1 GP Pro dia kacanya meruncing, smoke dan kualitas Yahoo premium. Ketiga sel ini sama ya. Gedenya sama. Catnya juga sama-sama cakep, keren, good. Ya, tiga berade ini sama persis, selnya gedenya sama. Warnanya pun sama. Cuma bedanya single sama double ring. Yang tipe double ring hanya di S1 GP Pro. Yang dua versi lagi dia micromatic. Satu single passer, satu double passer. Oh ya, dari segi dari tiga helm ini sudah bisa slot intercom juga ya. Pokoknya sama semua lah, bisa slot intercom. Hanya beda busanya. Dan fittingnya tiga helm ini yang dua versi Elite sama versi R1 Max dia fit size. Kalau misalnya kita size M biasa itu lebih enak nyaman size L pakainya ya. Dia karena soalnya ngepres, lumayan ngepres ya. Tapi kalau kepalanya kecil size M lebih enak nyaman. Dan kalau misalnya biasa pakai size M lebih enak nyarinya size L ya, lebih plek di kepala. Kalau tergantung mukanya ya, kan ada yang mukanya gendut gitu ya, tembem dan tirus. Nah, lebih nyamannya pakai size M. Nah, kalau misalnya rada-rada gemuk gitu, nah lebih enak size L. Pas. Nah, saya nih kayak ini size L ya. Saya coba, sangat padat rasanya. Nah, ngejepit banget. Biasanya kalau size L ini nggak terlalu ngejepit banget, udah standar lumayan, udah ada fit-fitnya. Cuma ini L-nya lumayan kenceng, itu berasanya fit sangat. Nah, itu aja. Oke, tiga versi ini sangat bagus ya, modelnya cakep, imut dan ringan, nggak terlalu berat ya. Kalau buat harian nyaman sih, yang versi Elite juga good condition. Cuma ya nggak pakai double passer aja ini ya. Kalau yang suka double passer ya beli yang R1 Max sama S1 GT Pro. Dan soal harga S1 lebih jauh ya, yang paling murah R1 Elite, yang di atasnya ada R1 Max double passer. Nah, itu aja ya. Dan visor juga masih bisa diganti pakai visor R6, tapi modus dulu rakyatnya. Oke guys, itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Kalau ada yang pengen ditanyain, silakan komentar aja. Harapan saya balas ya. Terima kasih.